mengikrarkan itu, mengucapkan itu berbeda. Berbeda. Seperti kita, waktu antum punya hajat, sekarang lagi susah duit, uang lagi butuh. Terus antum gak pakai doa juga Allah tahu antum lagi butuh uang. Ada juga yang sedang sakit, dia lagi sakit. Tanpa berdoa juga Allah tahu dia lagi sakit. Tapi Allah suka mendengar kita ya Allah, saya sedang terlilit utang ya Allah. Saya sedang sakit ya Allah. Apakah Allah tidak tahu kalau kita sedang sakit? Apakah Allah tidak tahu kalau kita lagi apa? Butuh bantuan dana? Tahu. Tapi begitulah Allah menginginkan dan suka orang yang mengucapkan. Allah yang suka kepada orang yang mengungkapkan kesulitannya. Ini sama. Tanpa kita ucapkan, kita yakin semua ini miliknya Allah. Dikatakan ya alimal hal ilaika wahjatul amal. Itu ilaika, kita mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita sering baca kalimat apa? Dikatakan kalimat yang mengucapkan begini dari Ahlul Haddad juga. Fadu'ai wabtihali syahidun li biftigari. Itu fadu'ai, doaku. Wabtigari sebagai apa? Wadu'ai wabtihali, doaku, pengaduanku kepadamu ya Allah, syahidun li biftigari, sebagai kesaksian bahwa aku ini sangat butuh kepadamu. Sebenarnya tanpa diucapkan itu pun Allah Maha tahu. Tapi kenapa kita ucapkan itu? Syahidun li biftigari, bahwa sebagai saksi bahwa kita itu apa? Sangat butuh. Mungkin walaupun tidak sama dengan logika manusia, tapi paling tidak untuk gambaran saja. Tentunya Allah tidak bisa disamakan dengan manusia logikanya. Tapi ini hanya untuk gambaran saja. Kalau ada orang, saya tahu orang ini sedang butuh bantuan saya. Saya tahu orang itu sedang ada hajat dengan saya. Terus dia datang tapi gak ngomong. Itu biasanya kita gak terlaluin, saya tahu dia lagi butuh. Tapi kalau gak ngomong ya biarin aja. Baru dia ngomong, baru, padahal saya sudah tahu dia. Tapi ketika dia bicara, akan lebih suka membantu. Kenapa? Karena dia berbicara. Sebenarnya saya sudah tahu masalah dia, itu tahu. Dia datang, dia gak ngomong, ya udah saya pura-pura tidak tahu aja. Kadang-kadang begitu kan kita. Ketika dia, Ustaz, ini maaf ini ada masalah. Oh, sebenarnya kita sudah tahu ya. Coba akhirnya kita lebih suka untuk apa? Ah, membantunya, memberikan jalan keluar setelah diungkapkan. Ini walaupun tentunya tidak bisa dilogikan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi begitulah Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbicara, mengungkap, maka Allah suka.